Alright guys, selamat datang lagi di channel Bravo Gaming yang terkece, terkeren, dan tersuper di Clash of Kings. Kok sotoy banget sih lu bilang-bilang keren? Oke bro, itu hanya cuma canda, jangan dimasukin di hati ya. Masih ada yang lebih keren pun dari gua, yaitu cash player. Oke teman-teman, di video kali ini gua akan membahas kepada kamu semua, yaitu event terbaru dari Class of Kings, teman-teman. Oke, dan kita langsung coba baca emailnya, guys ya. Dan di sini teman-teman sangat saya ajurkan untuk menyelesaikan misi ini kepada kamu yang tidak cash player dan juga termasuk gua, bro. Karena gua kan bukan cash player. Oke, dan pertama-tama di sini Class of Kings telah menyediakan hadiah besar-besaran. Oh my god, kok baru kali ini ya mereka berikan hadiah 10 juta kristal. Nah teman-teman, untuk mendapatkan kristal ini teman-teman, ternyata ini tidak murni guys, 10 juta kita dapatkan hanya dengan mengklaim. Tapi kita perlu menyelesaikan misi dan juga butuh duit. Oke, dan kita langsung masuk ke event pertama. Nah di sini ada terbagi 3 event ya teman-teman. Blessing of Unstore ya. Di sini selama 14 hari guys ya eventnya. Jadi selama 14 hari kalian bisa manfaatkan untuk menyelesaikan misi. Dan pertama di sini teman-teman, kedua dan ketiga. Oke, dan kita mau mulai dari yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman, menyelesaikan misi ini dengan mengonsumsi atau menggunakan speed kalau kalian sudah up level di dalam peradaban kalian, kalian bisa kalahin hadiah ini. Dan kemudian kalau kalian masih penasaran dan punya uang teman-teman, silahkan beli 11.000 dan juga 60.000 rupiah, dan Anda mendapatkan 180.000 kristal dan juga 380 kristal teman-teman ya. Oke, dan itu hadiah pertama. Oke, dan langsung kita masuk ke hadiah berikutnya dan juga event berikutnya. Ini adalah kedua teman-teman. Di sini terdapat konsumsi kristal di dalam kastil kalian mulai dari peradaban Dragonborn, Viking, Yamato, Hauxia, dan juga peradaban terakhir. Jadi masing-masing Dragonborn kalian atau masing-masing peradaban kalian maksimal konsumsi itu 6.200.000 kristal. Oh my god, itu sangat besar. Orang yang bukan cash player tidak mungkin mendapatkan 6.200.000 kristal, guys. Dan bahkan di sini kampret lagi, mereka sudah gembok di sini ada dua teman-teman, epic reward dan juga legend reward teman-teman. Ya di sini membutuhkan uang guys ya. Kalau kalian punya uang ya silahkan dibeli, kalau nggak punya uang ya silahkan dicuekin, tidak usah. Kita masuk ke event ketiga teman-teman. Dan event ketiga ini adalah guys, dan terdapat di sini kalau kalian dari awal atau dari dulu sudah nge-up level mulai dari 4 atau 5 peradaban kalian, maka otomatis teman-teman kalian bisa klaim sendiri tanpa harus menyelesaikan event teman-teman. Dan untuk yang terakhir di sini teman-teman, bagaimana cara untuk meng-up, dan kalian bertanya-tanya kok saya masih belum bisa klaim semuanya teman-teman ya. Ya untuk kalian yang belum tahu bagaimana caranya untuk meng-upgrade ini teman-teman ya, kalian bisa perhatikan di sini. Di sini yang dimaksud ini teman-teman, up Ancestral Spirit kalian ke level 5 teman-teman. Minimal kalian sudah ke level 5. Kalau kalian punya spirit banyak silahkan digunakan semua sampai ke level 10 juga nggak masalah, itu efek juga bagus. Nah kalau ini saya belum spirit dikarenakan saya nggak punya spirit banyak teman-teman, karena bakal saya kan bukan orang kaya bro. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan Ancestral Spirit ini teman-teman? Oke, dan langsung saya akan menuju ke kuil beradaban. Nah di sini kuil beradaban ada 5 teman-teman. Jadi masing-masing kalian harus klik ini teman-teman ya. Oke. Nah di sini kalian klik ini teman-teman. Ini yang di dalam ini. Di mana sih? Ya di dalam situ. Oke guys. Nah di sini ada dia. Kalian masuk ke situ, di up dulu ke level 5 ataupun kalian up level 10 tidak masalah, tergantung kalian. Kalau punya speed banyak silahkan mulai dari Dragonborn, Viking, Yamato, Hauxia, dan juga peradaban terakhir teman-teman ya. Silahkan di up, silahkan di up untuk mengklaim yang ini teman-teman ya. Ancestral Spirit Upgrade level 1, level 3, sampai ke level 5 teman-teman ya.
Okay? Dan ini sangat juga bermanfaat. Dan di sini kalian bisa beli, silakan beli. Kalau nggak beli, ya silakan juga. Oke teman-teman, sekian video dari Bravo Gaming teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tersenyum dan tinggalkan like, share kepada teman-teman di grup kalian dong. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Semoga cepat-cepat sampai di 1000 subscriber ya teman-teman. Doakan dan dukung terus channel Bravo Gaming. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan untuk pemberitahuan kepada teman-teman yang menonton live saya di World Cup teman-teman, silakan setelah selesai menonton atau ikut bersama saya dengan nonton, silakan tulis siapa saja yang memenangkan pertandingan dan juga skor terakhir guys ya. Dan saya akan nge-giveaway kalian 1 juta setelah final World Cup. Oke? Dan semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga kalian sehat, terjauhi dari halangan, terjauhi dari segala penyakit, dari lockdown COVID-19. Semoga kalian sehat, saya sehat, kalian sehat. Mari kita bermain Clash of Kings. Oke, salam kompak terus. Bye.